kopi di sini, ada kopi ya. Ini kantor apa warung ini? Kantornya bagus ya. Keren. Sekarang kita juga mau ketemu lagi sama temennya Mas Beni. Ya, ayo ikut. Ayo, ayo. Mas Ben, Mas Ben. Apa? Oh, itu loh rambutnya. Wah, iya. lupa. Bentar ya. Bentar. Ini baru Mas Beni. Halo teman-teman, gimana kabarnya? Baik? Sehat? Bahagia apa enggak? Good. Jadi sekarang Mas Beni mau main-main lagi nih ke temennya Mas Beni di lantai 16, Menara BNI. Namanya apa gitu? Coba nanti ajalah kita ketemu sama temennya Mas Beni. Kita ngobrol-ngobrol ya. Ayo. Kita ngobrol langsung aja ya. Ini namanya Mas Dio. Gak tahu, saya lihat sama temennya. Saya kenal ya. Apa kabar, Mas? Hai, temennya. Jessica. Cantik banget ini orangnya, Jessica. Mas, saya Mas Beni. Mas Hendra. Mas Dio, kamu ini kerja di mana ini? Kantornya bagus banget ini. Kita desain keren gini ya, Mas. Ini tuh kantor atau tempat nongkrong? Kantor. Cuma bisa dipakai buat nongkrong juga. Gue nongkrong juga? Bisa. Ini kantor tuh? Ini tuh divisi e-banking, Mas. Divisi? E-banking. Iya, jadi semua yang digital, yang dikeluarin sama BNI itu di sini, Mas. Dimulai di sini. Iya. Sekarang produk digitalnya BNI apa, teman-teman? Banyak banget. Ini yang pertama kita punya YAP. YAP? Tau gak YAP? Gak tahu ya, kalau bahasa anak gaul sekarang kan suka dibalik-balik deh. Nah, pay jadi ya, pay itu bayar ya. Itu singkatan dari your all payment. Iya, jadi kita bisa bayar dengan scan QR code aja nih. QR code, oh yang pakai kotak-kotak hitam-hitam yang biasa scan itu ya. Betul, yang bikin tuh di sini. Iya, makanya teman-teman ini tempatnya itu nyaman, kayak nongkrong-nongkrong gitu ya, enak banget loh ini. Ternyata di sini tuh tempatnya yang bikin digital-digital itu loh. Ternyata di sini tempatnya. Ya ternyata dia apa lagi? Kita juga punya namanya Cinta. Cinta? Bingung kan Cinta? Cinta apa ini? Ayo apa Cinta Mbak Jessica? Cinta apa tuh Mbak Jessica? Cinta itu chatbot. Chatbot? Iya. Gimana itu? Lebih ke artificial intelligence. Mas Beni ngerti ya? Tidak tahu. Siangnya kok susah-susah banget tuh ya. Itu kayak gimana? Itu modelnya kayak gimana? Itu kayak chatbot pintar gitu. Jadi kalau kita ketik apa aja ke Cinta, nanti dibales nih. Mau tanya apa yang terdekat itu di mana, ntar Cinta yang jawab. Oh, kayak sekretaris. Iya. Sekretaris pribadi gitu. Asisten pribadi, Mas. Asisten pribadi gitu. Tapi kita tanyanya bisa melalui Facebook chat, terus juga Line. Oh, Beni aja tuh kayak gitu? Bisa. Beni punya kayak gitu. Bisa kita, Mas. Semuanya dimulai di divisi e-banking. Di e-banking sini nih? Emang kerja di sini tuh nggak susah deh? Justru seru ya. Justru banyak seru. Susah tapi seru. Susah tapi seru. Karena kita banyak harus ngikutin teknologi terkini. Terus kita ketemu juga dengan partner yang seperti startup, fintech. Kita sama-sama dapat ilmu baru sih. Gitu. Ya, ini tujuannya kantornya kok dibentuk kayak gini tuh biar apa? Ini biar betah. Biar betah? Oh, biar gak kemana-mana? Iya, jadi selain kita udah habis kerja, habis pakai meeting sini juga. Nah, setelah after office hour, kita bisa have fun nih di sini. Bisa main pingpong. Ada bisa main PlayStation. Bulan-bulan PlayStation aja? Iya. Nanti main sama itu ya? Iya. Kerja di sini tuh emang nggak pakai dasi, terus harus apa pakai sepatu yang klimis-klimis itu nggak harus kayak gitu dong. Sebenarnya kita di sini casual sih. Casual. Tapi tetap menyesuaikan. Oh. Iya. Di saat kita meeting dengan institusi pemerintah atau dengan regulator, kita mau harus tetap rapi. Tapi kalau kita di sini atau ketemu internal atau ketemu startup yang kliennya juga muda-muda. Kliennya muda-muda ya? Iya, oh yang kita, apa tuh pengusaha-pengusaha baru itu ya? Iya. Ya, susahnya kerja di sini tuh apa? Kalau susahnya sih
Masa ada ya? Enggak ada ya? Malah banyak asiknya nih. Banyak asiknya, karena kita yang tadi Mas Jil sampein setiap hari kerja kita serasa kayak, ini kayak gini loh. Kayak serasa di rumah, ya kan? Kita bisa ngobrol apa bro di sini, meeting di sini. Mungkin katanya bukan susah ya, tapi lebih challenging. Lebih challenging. Karena harus ada adaptasi terus dong dengan teknologi-teknologi. Di sini kerjanya sampai malam-malam gitu apa enggak? Sebenarnya kita nggak dibatasi dengan pekerja itu harus stay berapa. Kita bisa sambil have fun juga di sini. Setelah habis kantor kita lanjut lagi kerja lagi. Ya sekarang lagi sibuk apa? Banyak. Iya. Kita lagi banyak project ya. Banyak project. Iya. Oh. Kerja sama baru dengan fintech. Di pemerintah juga, korporasi. Iya. Waduh. Teman-teman, ternyata di sini tuh kerjanya memang serius tapi santai, gitu ya. Serius tapi santai. Jadi ibaratnya di sini tuh bikin betah. Jadi biar kita itu biar lebih apa, kreatif, biar menghasilkan sesuatu yang baru terus gitu loh. Jadi seperti itu ya. Ketemu sama teman saya ini namanya Mas Dio dari divisi Electronic Banking EBK ya, kayak gitu ya. Ini teman Mas Dio, ada Mas Indra, Mbak Jessica. Ketemu lagi nanti dengan Mas Benny di lain kesempatan. Oke, dadah.